Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tak hentinya terus memanjatkan puji syukur kita kepada Allah seraya kita merendahkan segenap jiwa dan raga kita di hadapannya dengan terus mengagungkannya lewat ketaatan kita, dengan terus istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan tentu terus berusaha berupaya meninggalkan apa yang Allah larang untuk kita. Inilah yang menjadi ingatan utama di setiap momentum Jum'ah, yakni agar kita istiqomah dalam takwa, insyaallah taala kita akan gapai bahagia, bahkan mulia dunia, sampai insyaallah masuk ke dalam surga. Amin ya rabban alamin. Ayuhal ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, momentum Jumat kita juga jadikan sebagai ajang untuk saling mengingatkan dan menguatkan untuk kita semuanya sebagai manusia yang alfa, yang rentan dengan khilaf dan lupa. Maka saya mengingatkan untuk saya dan kita semuanya agar tetap menjadikan hati kita tertuju hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dan memasrahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah azza wa jalla. Ayuhal ikhwah, maka siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan kebaikan apapun, maka setidaknya bukan hanya saja bertumpu kepada akal kita, bukan hanya saja bersandar kepada logika, kecerdasan, kekuatan fisik kita, namun ayuhal ikhwah, yang paling penting, siapapun di antara kita yang menginginkan kebaikan, imma urusan dunianya, apalagi urusan akhiratnya, maka yang terpenting bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, kita melibatkan Allah, bahkan kita bersandar hanya kepada Allah. Karena apalah daya upaya kita, pikiran kita, kecerdasan kita, kekuatan akal manusia terbatas, teknologi secanggih apapun semuanya terbatas, karena semuanya adalah makhluk. Maka tidak ada tempat untuk bersandar yang menjadikan semuanya bisa menjadi tercapai apa yang diinginkan kecuali atas izin Allah. Maka dengan itu kita semuanya menjadikan apa yang kita lakukan hanya semata-mata bersandar kepada Allah. Ayuhal ikhwah, ketika kita sudah bersandar kepada Allah, yakin kepada Allah, kemudian kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, kekuatan dari Allah, maka lihat, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang menurut akal logika kita tidak tiba, tapi ternyata bisa ada. Menurut akal kita, menurut kacamata manusia kita, tidak ada, tapi ketika Allah berkehendak, kemudian menjadi ada. Sesuatu yang tidak mungkin, ketika Allah telah berkehendak, semuanya menjadi mungkin. Bukankah Nabi Ibrahim
alaihi salam ketika hendak dilemparkan ke tungku api yang begitu panasnya, padahal sifat dasar dari api itu panas, maka lihat saat itu sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Ibrahim berucap dengan ucapan yang ucapan tersebut hanya bersandar kepada Allah. Ucapan tersebut, hasbunallah huwa ni'mal wakil. Hasbunallah huwa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Api yang dasar sifatnya adalah panas, tapi ketika Allah Azza wa Jalla berkata, ya narukuni barda wa salama, wahai api dinginlah yang menjadikan Ibrahim selamat dari panasnya api yang hendak membakarnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, ayuhal ikhwah? Bahwa ketika Allah telah berkehendak dengan urusan kita, urusan agama, dunia, akhirat kita, maka ketika kita menggunakan logika kita yang itu tidak mungkin, tapi ketika telah ada campur tangan Allah di dalamnya, maka sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, sesuatu yang tidak ada itu bisa menjadi ada. Apa? Allah Azza wa Jalla yang telah ikut campur di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika berkata di dalam surah Ali Imran ayat 173, ketika manusia berkumpul, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu, maka ketika manusia berkumpul, dikatakan bahwa manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka apa yang dikatakan oleh mereka para sahabat, fazadahum imana wa qalu, justru mereka semakin bertambah keimanannya dan mereka berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Ayuhal ikhwah, ini berlaku untuk kita semuanya. Siapapun yang sekarang kita, menurut logika kita, kacamata kecerdasan kita, atau menurut pandangan seluruh manusia yang nampaknya ini tidak mungkin terjadi, tapi ketika telah dicampuri dengan kehendak Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ketika Allah berkehendak, Allah memiliki kuasanya dan Allah punya kehendak di dalamnya, kun fayakun, semuanya bisa menjadi mungkin, semuanya bisa menjadi tiba, menjadi ada. Maka yuhal ikhwah, maka urusan apapun untuk kita semuanya, yang paling penting adalah bagaimana kita melibatkan Allah di dalamnya, kita bersandar diri kepada Allah, baik urusan dunia atau urusan akhirat kita. Bukankah di dalam Al-Quran ayat ini juga sering disampaikan, bahkan kita mungkin telah menghafalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap masalahnya, dan Allah akan memberikan rizki dengan cara yang tidak diduga-duga. Ayuhal ikhwah, catatan di dalam ayat ini, Allah memberikan rizki dengan cara yang tidak diduga-duga. Siapa di antara kita yang saat ini sedang galau, mungkin sedang bingung, bimbang, khawatir dengan urusan rizkinya, maka ketika dia telah bertakwa dan melibatkan diri dengan Allah sebagai Rabbnya, bahkan dia bersandar kepada Allah dan yakin bahwa Allah yang mencukupinya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, siapa orang yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Menariknya, di ayat tadi disebutkan Allah memberikan rizki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bukankah yang tidak disangka-sangka, yang tidak pernah terpikir oleh akal kita, yang tidak pernah diduga oleh logika kita, tapi ternyata Allah sampaikan untuk kita dan menjadi ada di tengah kita. Maka ayuhal ikhwah, disinilah kecerdasan spiritual kita yang oleh sebagian orang diistilahkan lebih menajamkan kecerdasan spiritual kita, kedekatan hubungan kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Rabb kita, bukan hanya mengandalkan kecerdasan logika kita, kecerdasan intelektual kita, atau kecerdasan emosional kita, namun yang paling penting bagaimana kita melibatkan Allah yang menggenggam jiwa kita, bahkan yang mengatur alam semesta di dunia seluruhnya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang punya urusan,
urusan dunia, urusan keluarga, untuk urusan apapun, maka Allah mudah bagi kita untuk menjadikan semuanya menjadi mungkin, menjadi mudah, karena kita bertawakal, bersandar kepadanya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ayuhal ikhwah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau di khutbah pertama saya lebih menekankan dan mengingatkan saya dan kita semua bagaimana melibatkan Allah dalam segala urusan, yang berarti bagaimana kita menjadikan kecerdasan spiritual kita itu yang menjadi sumber datangnya banyak kebaikan untuk kita, bahkan juga banyak mendominasi kesuksesan kita. Kecerdasan di mana kita mengatur hubungan kita sebagai hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di samping itu tentu kita juga melibatkan bagaimana kecerdasan emosional kita, kecerdasan di mana kita bisa mengatur hubungan dengan sesama. Karena kalau kecerdasan spiritual, bagaimana kita puncaknya bertakwa kepada Allah, istiqomah di dalamnya, menjalankan ketaatan, menjauhi setiap larangan-larangannya, kemudian lebih spesifik lagi, kemudian kita memohon ampunan dari setiap dosa-dosa yang telah kita kerjakan kepadanya. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan Al-Baihaqi, ini sebagai bentuk penekanan dan keyakinan bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man katsara al-istighfar, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Lagi-lagi siapa orang yang beristighfar, memperbanyak istighfar, memohon ampunan dari setiap dosa dan kesalahan, Allah berikan jalan keluar dalam setiap masalahnya. Allah lapangkan setiap kesempitannya. Menariknya lagi, lagi-lagi Allah akan memberikan jalan atau rizki kepadanya dengan cara yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya, bahkan tidak pernah terbersit oleh pikiran dan rencana kita sebelumnya. Tapi ketika Allah menjadikan itu ada dan Allah menunjukkan kuasanya untuk kita, maka Allah jadikan semuanya mudah bagi kita. Lagi-lagi ini penekanan untuk kecerdasan spiritual kita, menjadikan Allah sebagai tempat untuk berlindung, sebaik-baik penolong bagi kita. Namun ayuhal ikhwah, bagaimana kita juga bisa mengatur hubungan dengan sesama, dan tentunya dengan sebisa mungkin menjalin hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Bahkan siapa yang memusuhi kita, kita sambungkan, bahkan kita tunjukkan cinta dan kasih sayang. Bukankah hadis yang sering disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man ahabba ayyub safalahu fi rizqihi wa yunasya'u fi asarihi falyafsil rahimah." Siapa orang yang hendak dibentangkan rizki, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Silaturahmi ini bukan hanya sebatas kekeluargaan, kepada keluarga, bukan hanya saja kepada mereka yang memusuhi kita. Lebih daripada itu ayuhal ikhwah, kita jaga jaringan, networking, jamaah, kekompakan, mengatur hubungan satu dengan yang lain, minimal hubungan dalam keluarga, suami kepada istri, saling menunaikan kewajibannya, orang tua kepada anak, saling menunaikan kewajibannya, tetangga kepada tetangga, mereka semua saling menunaikan kewajibannya, seorang rakyat kepada penguasanya menunaikan kewajibannya, demikian sebaliknya penguasa pemimpin juga menunaikan kewajiban kepada rakyatnya, masyarakatnya. Maka ketika itu telah tercipta, maka ketika hubungan hak dan kewajiban itu ditunaikan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Allah limpahkan keberkahan, Allah curahkan kemudahan, bahkan Allah juga akan turunkan rahmat dan keriduannya untuk kita semuanya. Lagi-lagi ayuhal ikhwah, yang menjadi tolak ukur saat pun kita berbicara kecerdasan emosional, yaitu berbicara tentang hubungan dengan sesama, tapi yang menjadi rujukan adalah bagaimana kita menunaikan hak dan kewajiban yang itu mengacu kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka ketika Allah
telah berkata, maka engkau harus membencinya, maka kita pun harus membencinya. Karena memang Allah yang memerintahkan kita untuk membencinya. Sekalipun kita tidak membencinya, tapi ketika telah berkata bahwa kita harus membencinya kepada mereka yang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kita harus membencinya. Saat kita ternyata membencinya, tapi ternyata ketika Allah dan Rasulnya bahwa kita diperintahkan untuk mencintainya, maka kita pun harus mencintainya. Ayuhal ikhwah, disinilah kecerdasan emosional kita diuji. Bagaimana kita mengatur hati dan perasaan kita, bukan hanya semau kita, bukan mengikuti ego dan keinginan nafsu kita, tetapi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita. Maka ketika kita harus mencintainya, maka kita pun harus mencintainya, sekalipun hati tidak mencintainya atau bahkan membencinya. Maka demikian sebaliknya, hati ini harus senantiasa dalam pengawasan Al-Quran dan Sunnah, harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dengan itu kecerdasan emosional kita, hati kita akan tertata, dan itu juga menjadi sebab datangnya rahmat, keberkahan untuk kita. Ayuhal ikhwah, kemudian tentu ada yang diistilahkan dengan kecerdasan intelektual kita. Bagaimana kemudian akal kita ini bukan dipertuhankan, tetapi akal kita ini digunakan untuk bisa memahami kebenaran, untuk supaya tunduk dan taat kepada tuntunan, bukan kepada kecerdasan kita yang terbatas, bukan hanya kita bersandar kepada diri kita karena sebab popularitas. Karena siapa di antara kita yang bersandar kepada popularitasnya, maka dia akan hina. Siapa orang yang bersandar kepada hartanya pun terbatas, akan sirna. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala lini kehidupan kita, ditambah tadi bermula dari kata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah penolong bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung bagi kami, maka kita curahkan segala urusan kita hanya untuk Allah, dalam rangka mencari keriduan Allah, dan juga dalam rangka pengabdian diri kita semuanya hanya kepada Allah. Maka dengannya insyaallah ta'ala Allah berikan keberkahan untuk kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah penduduk satu negeri tersebut beriman, bertakwa, maka Allah akan curahkan keberkahan bagi mereka di langit maupun dan di bumi. Dengannya ayuhal ikhwah, kita tidak bisa sombong dengan apa yang kita miliki sekarang ini dari harta yang melimpah ruah. Kita tidak bisa sombong dan angkuh dengan kecerdasan logika kita mungkin yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah bisa sombong dengan komunitas atau kelompok yang begitu banyak atau mungkin begitu banyak jumlahnya. Tapi kita harus bergantung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka siapapun yang punya urusan masalah, yang punya susah, bimbang, mungkin saat ini merasa lemah, maka kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung, insyaallah semuanya menjadi mudah. Allah akan berikan keberkahan, kemudahan untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa la yu'minuna biwa'dik wa khalif baina kalimatihim wa alqi fi qulubihim ru'ba wa alqi 'alaihim rijzaka wa 'adzabaka ila al-haq ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.